Beredar viral video momen seorang bocah dengan menggemaskan memainkan seekor tikus. Video viral itu diunggah di akun TikTok @fahrezaputrakalingga. Pada video terlihat bocah laki-laki itu memegang tikus dengan tangan kanannya. Ia menangkap tikus yang sedang berjalan di pojokan rumahnya. Seorang wanita yang merekam video itu terdengar menanyakan bagaimana bisa ia menemukan tikus itu. Sang bocah dengan bahasanya mengisahkan tikus itu ditemukan di sudut rumah lalu ia pukul. Pada unggahan video lain, sang bocah tampak membawa ke sana kemari tikus itu untuk bermain. Ia mengatakan tikusnya sedang tidur. Sang bocah lalu membawa tikus itu mendekat ke pria yang diduga kakeknya dengan maksud menidurkan tikus mungil itu. Jadi mana? Adek. Sini. Kamu tuh ngapain ya, Dek? Eh, pegang apa itu? Pegang apa itu? Hah? Pegang apa itu? Tikusnya bobo ini. Apa itu, Le? Hei! Hei! Adi, Wiyu. Aduh! Tutup! Aduh! Alah, dapat dari mana itu? Itu. Aduh, adik. Itu iya oh iya. Adik enggak takut po.